الحمد لله الذي شرف الوجود بمحمد المحمود واصطفاه فكان خير مبعوث وخير مولود وأتم مكارم الأخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين Rabbi sahli sadri. Kagak ada yang amin bisa. Aminnya telat. Mana jelek banget bari maju dari. Najongna. Amin. Amin. Tanpa lon doa. Rabbi sahli sadri. Kalau amin tangannya di mana? Mulutnya amin, tangan beri nyomot pisang. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Amin. Amma ba'du di amin juga. Hadratil muhtaramin, segenap para alimin ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh dan para pinisepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda, yang sangat saya muliakan, wabil khusus il khusus kepada beliau yang mulia al-mukarram al-mukhtaram Bapak Ki Haji Mansur Al-Battani, mata'anallah bituni hayati. Kita doakan semoga beliau selalu sehat panjang umur, makin banyak duitnya. Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Yasin, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ki Haji Idhoh Mahfuddin, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Abdus Samad, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Fauzi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Riris, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Habiban Al-Mahbub Al-Syeid Al-Sharif Hasan bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan guru kita semoga selalu sehat walafiat. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ketua DKM Masjid Al-Mu'adz Az-Zazid, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Khalidin. Yang saya hormati, saya punya guru dan beliau adalah salah satu guru juga daripada almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, yaitu Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Da'i Ilallah Wal-Mujahid Fi Sabilillah Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Mujib Khudri LC, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Muhammad Hatta, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Madinah, dan para asatid wal-asatidah yang lain yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya kepada beliau sekalian. Ibu bapa hadirin wal hadirat, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, di malam Sayyidul Ayyam,
di malam yang mana Allah banyak sekali menurunkan rahmatnya buat kita semua. Karena dari tadi kita sudah membaca solawat kepada Rasulullah. Siapa orang yang membaca solawat kepada Rasulullah, Allah akan turunkan rahmat bagi mereka yang cinta dan suka bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Santunkan di bersolawat sepuluh limpahan rahmat. Santunkan di bersolawat sepuluh limpahan rahmat. Amin. Coba sekali kita baca solawat 10, Allah akan berikan rahmat buat kita. Kalau begitu nih yang hadir di tempat ini, untung apa rugi? Rugi apa untung? Jelas sudah firmannya, dalilnya, membaca solawat kepada baginda Rasul ini mutlak perintah langsung dari sang penguasa alam semesta yang menciptakan kita, yang menghidupkan, yang mematikan kita, Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada seluruh para malaikatnya Allah, wajib untuk kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jangan kita pakai dengerin tuh Pak, kalau ada orang yang bilang, oh solawat Nabi itu kan katro, solawat Nabi kan udah ketinggalan zaman. Kadang-kadang tuh yang ngomong kayak begitu, dia ngaku agamanya Islam Pak. Saya yakin dia bukan orang Islam, dia adalah antek-antek Yahudi yang terkenal Islam. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Makanya terusin baca solawat, pasti berkah. Orang dulu mau ngapain aja baca solawat, sampai cucuk cicit-cicitnya Pak berkah. Betul apa kagak Pak? Orang dulu lagi gendong anak, punya cucu, punya anak, bayi orok, bari gendong orok baca solawat, enak banget. Bari ngempet di pintu ya Pak ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Jadi semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Enak gak tuh Pak baca selawat? Enak gak gak? Bapak-bapak mau berangkat ke kantor, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Di motor, di mobil baca selawat Pak, boleh apa kagak? Boleh. Udah sampai di kantor, iseng belum ada kerjaannya, di kantor baca selawat Pak, boleh apa kagak? Boleh. Banyakin untuk kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Orang bisa masuk ke dalam surganya Allah karena dua. Mohon maaf bukan ngajarin ini Bapak, mengingetin doang ya. Kalau orang sini mah jadi asih, insya Allah udah pada pinter agama semua. Jadi bukan ngajarin, mengingetin doang ini. Ingetin, ingetin. Ingetin, ingetin. Ingetin. Ingetin doang. Yang pertama orang bisa masuk ke dalam surganya Allah karena dia mendapatkan rahmat. Yang kedua, karena dia mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Dari siapa tuh pertolongannya? Dari
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang cinta terus selalu membasahkan lidah dan bibirnya untuk selalu mengucap dan membaca selawat kepada Nabi, pasti hidupnya berkah. Bukan hanya berkah di dunia, tapi kelak juga sampai berkah di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Lalu poin yang kedua, dengan kita memperingati Maulid Nabi di masjid ini, kita perlu ketahui, Pak, ini Nabi dan Rasul yang sedang kita peringati kelahirannya saat ini, beliau itu amat sangat sayang, amat sangat cinta kepada kita semua umatnya. Bahkan saking cintanya Nabi nih sama kita seluruh umatnya, beliau pun menjamin semua umatnya, kita semua akan bakal masuk ke dalam surga. Pak, 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 pada loyo-loyo amat. Pak, Bu, Bu, alhamdulillah masih hidup. Dalilnya nih, kata daunnya baginda Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kullu ummati, seluruh umatku, kata baginda Rasul, yadkhuluna, akan bakalan masuk. Kemana masuknya? Al-jannata, yaitu masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang kagak mau, kecuali yang menolak. Sini panitianya banyak daripada rekan-rekan saya, anak-anak muda. Kita patut bangga dan bersyukur di kampung ini banyak sekali anak-anak mudanya yang antusias, yang begitu semangat memperingati kelahiran Rasulullah, memperingati bahkan membesarkan kelahiran Rasulullah. Pemuda-pemudi yang seperti inilah yang bakalan nanti di akhirat, Pak, akan mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan langsung dari Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita lihat pergaulan di zaman sekarang cukup prihatin, Pak. Banyak generasi-generasi muda kita yang mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. What the meaning westernisasi? Yaitu arus-arus kebudayaan yang datang dari barat. Betul apa kagak, Pak? Makanannya ngikutin makanannya orang barat. Minumannya ngikutin minumannya orang barat. Pakaiannya ngikutin pakaiannya orang. Coba lihat bocah zaman sekarang kalau pakai baju, pakai celana pada kagak bisa. Pakai celana levis udah bagus-bagus, pakai dibolong-bolongin, dengkul bolong, betis bolong, paha bolong. Kalau orang barat kali emang orangnya putih, bening, resik. Kita gengnya resep ya, Bu, ya. Tembok jajati asih. Pakai celana levis, pakai dibolongin, dia tahu badan hitam, burik. Digaruk ngebul ya. Pakai anting sebelah, mending emas, hadiah ciki. Lagunya tengin banget, giliran datang maghrib isak, bukannya berangkat ke masjid, bukan berangkat ke musola, malah nongkrong di pinggir got. Kadang-kadang bukan cuma nongkrong doang, Bang, balik ngekek botol. Makanya tuh botol atasnya pada langsing banget, dicekekin mulu bocah sekarang. Kadang-kadang pada ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting, betul? Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, cifas, cifas regal, wine white, wine red, ciu, raja wali, mix-mix, kopi miring, kopi necle, tenggak juga, Pak. Ahlan wa sahlan, betul. Yang baru, yang lama dilupain. Pak, 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 saya udah boleh bila-bilain ini kemarin.
ditelepon mana dia ada. Untung sehat, alhamdulillah. Sampai mana tadi kita ngaji? Kelihatan nyedek botol ini. Itu kalau udah regenerasi mudanya mengikuti arus westernisasi, udah mengikuti arus-arus kebudayaan yang datang dari barat, makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, mengidolakannya. Apalah artinya Islam di Indonesia kita, Pak? Di Jati Asih ini 10, 15, 20 tahun yang akan datang tinggal namanya doang bisa jadi ya, Pak ya. Nah, untuk sekarang coba lihat masjid ini. Masya Allah, luar biasa, bagus, keren banget. Saya mau tanya, Mas masuk masjid ngomong sama yang tua, Kong Haji, mohon maaf Kong Haji yang jadi imam, baginda, saya yang azan. Wah, anak muda bu azan, azan subuh lagi. Anak muda azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Mak-mak yang punya anak perawan ngomong dia Pak dalam hatinya, tarik calon mantok. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah saya lihat di sini baik yang anak kecilnya, yang anak mudanya, bapak-bapaknya, aki-akinya, ibu-ibunya, pemuda-pemudinya, sampai nenek-neneknya semuanya hadir di sini. Bahkan seluruh RT-nya pun ikut dukung memperingati acara Maulid Nabi di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dilanjut oleh guru saya Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abuya Mujib Khudri LC. Pak, afdolnya ngaji pulang setelah doa. Bu. Bu. Afdolnya ngaji pulang setelah. Kalau kita ngaji kayak begini tanpa kita sadari dosa kita, Pak, lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Dibuang ke langit nih, Pak, sekarang dosa kita. Benar-benar ini, Pak. Langit nolak dia, kok mau. Enak aja kata langit. Dibuang ke laut, laut pun nolak, enggak mau. Dibuang ke gunung, gunung pun nolak, enggak mau. Dibuang ke pusar bumi, ke perut bumi, bumi pun nolak, enggak mau. Terus dibuangnya kemana dosa kita? Dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji, terus pulang duluan. Ayo. Bangun kita liatin aja, Pak. Setuju? Kecuali kalau ada yang mau pipis, monggo tapat dol. Asal jangan banyak-banyak. Kalau banyak, ntar kita stop dulu acara. Kita kencing dulu berjamaah. Dan gak ada yang mau pipis kan? Ntar kita dengarkan na'udzubillahi hasanah dari saya punya guru, saya punya orang tua, saya punya panutan mukarramun muhtaram Hadrotus Syekh Ki Haji Mujib Khudri LC. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari Al-Fakir yang bodoh ini, yang do'if, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil mustafa
wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم احدا منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الإمام البوصيري في بردته: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا رب mohon kepada Allah berkat Nabi, doa kita terkabul, dosa kita diampun. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minat tiyami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa gfir lana mamadaya wasi'al karam. Semuanya maulaya salli wa sallim naiman abada ala habibika khairil halki kulli. Para habaib, alim ulama, kiai, ajengan, guru, mudarris, muallim, murabbi, pembimbing umat, yang semuanya kita doakan panjang umur, berkah rezeki, sabar mendidik dan membimbing kita semua. Pengurus Masjid Jami Al-Mu'ad, Al-Mu'ad Ajazid, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati, segenap tokoh masyarakat, juga aparat kepemerintahan dengan segala level dan tingkatannya,
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pemuda harapan bangsa dan agama yang sangat-sangat saya cintai, I love you, dan juga para pemudi yang mencintai saya, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih mubalig kita yang baru saja menyampaikan tabligh islami yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan manfaat bagi kita semua, ialah Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Mubalig Kyai Haji Zaki Mubarak, putra daripada almarhum al-maghfurlah Kyai Haji Abdul Rahman Madinah. Juga rekan saya yang menghubungi saya secara mendadak karena sahib karib saya, yaitu Bapak Ustaz Hatta barengi dengan Bapak Madinah, yang alhamdulillah dengan wasilah beliau saya bisa hadir ke tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia pula, dalam acara yang sangat-sangat mulia di malam hari yang paling mulia, ialah peringatan hari lahir Nabi Agung Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan tujuan agar semua yang hadir, baik panitia maupun jamaah, terlebih para tamu undangan habaib dan ulama beserta para murid dan jamaahnya semua, nanti di hari kiamat kita semua diakui oleh Nabi sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat al-uzma dari beliau Rasul, pertolongan yang agung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo kita, kan kalau sekolah santren ada daftar ulang ya, kita pun demikian, jangan sampai daftar cuma sekali kesononya dicoret, bagaimana? Harus daftar ulang terus. Caranya ikuti ulama, siap? Ikuti para kiai yang istiqomah, siap? Siarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap? Bersatu antar umat Islam, siap? Jangan pecah belah apalagi sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap? Ini Indonesia jadi incaran Yahudi tingkat dunia, jadi incaran orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Islam dipecah belah di mana-mana. Irak duluan hancur, menyusul Libya, Mesir acak-acakan, Syria sampai sekarang yang masih utuh Indonesia. Alhamdulillah. Makanya jangan gampang kita diprovokasi, jangan gampang dipecah belah. Ayo bersatu, ikuti ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada diam semua, malah ibu-ibu melototin saya. Yang paling depan nih panitia bagaimana sih? Pasang orang yang paling depan nenek-nenek yang merusak pemandangan. Mana ongkong mau dilihat nenek-nenek, gak dilihat namanya jamaah yang baik. Itulah yang disebut dengan as-sa'ah, tiupan sangkakala untuk yang pertama kali. Manusia nanti seperti dilanggar oleh pemabuk-pemabukan, dan disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Allah. Yang
di depan saya lumayan kencang. Yang ibu-ibu, masya Allah, persis korban 40. Bu, alhamdulillah masih hidup. Biar panjang umurnya. Amin. Banyak duit ya. Amin. Biar duitnya kencang, amin ya ibu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati syai'un 'adzim. Wahai segenap umat manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Inna zalzalat as-sa'ati syai'un 'adzim. Sungguh goncangan kiamat itu perkara yang sangat dahsyat adanya. Kaitan bertakwa supaya kita nanti selamat di hari kiamat. Zalzalatus sa'at syai'un 'adzim. Goncangan-goncangan kiamat adalah perkara yang sangat besar, yang dahsyat adanya. Ditafsirkan dalam ayat yang berikutnya, ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Kan tafsir itu ada tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bil hadis, tafsirul ayat bil ra'il mamdud. Yang enggak boleh adalah tafsirul ayat bil ra'il madmum. Nah, ini tafsirul ayat bil ayat, ayat ditafsirkan sama ayat yang lain. Kenapa kiamat disebut syai'un 'adzim? Ditafsirkan pada ayat berikutnya. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at. Membaca ambil ngedenget dong. Jawabannya Allah. Nah, ya ini punya kelebihan sedikit, Beb. Alhamdulillah, Pak Kiai. Saya ini kalau ke Mekah, haji atau umroh, pasti mendapatkan, walaupun satu kali mendapatkan kesempatan jadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi ini bukan penceramah sembarang. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Itu pun kadang cuma 4 orang. Ini ceramah kelamaan dikit, gak apa-apa ya. Karena malam Jumat ini kan malam libur. Besok gak pada sekolah. Sekolah online. Ya baju doang anak kakak. Saudara yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa disebut bahwa kiamat itu adalah masalah dan perkara yang sangat agung dan besar? Syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at. Dikala itu kalian akan melihat setiap orang yang apa, orang yang menyusui lupa tentang bayi yang ia susui. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan berguguran setiap yang hamil. Wa tarun nasa sukara, dan engkau hai Muhammad Rasulku akan melihat orang-orang itu seperti dilanda oleh pemabukan. Wa mahum bisukara, padahal mereka bukan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, mereka sedang merasakan azab Allah. Karena azab Allah itu syadid, pedih adanya. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Lari tunggang langgang, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan, mutar kanan, mutar kiri, mencari perlindungan, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menyerah. Nafsi, nafsi, katanya. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Berbondong-bondonglah kehadapan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengatakan nafsi-nafsi. Kenapa? Nabi peduli kepada umat. Nabi sayang kepada umat. Nabi berkorban kepada umat. Akhirnya Nabi pun mengatakan ha analaha, ha analaha, ha analaha. Inilah saya siap untuk membela umat. Inilah saya siap untuk membela umat. Inilah saya siap untuk membela umat. Allah shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sekarang saya mau tanya. Jawab ya. Jawab ya. Ayo jawab.
Wajar nggak kalau kemudian kita memperingati hari lahirnya? Wajar dong. Dibanding jasa Rasul kita, belum ada apa-apanya kita ini. Wajar, kenapa? Ekspresi rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah berkat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang disayangi oleh Allah, umat yang dirahmati oleh Allah. Terutama ibu-ibu, dengar ibu-ibu, zaman jahiliyah perempuan gak ada harganya. Murah. 3.000 bolak-balik lagi. Gak ada harganya zaman jahiliyah. Gak dinikahi dengan benar, hanya dimiliki, kadang dengan paksa, kadang digade, kadang dipinjamkan, kadang diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Di zaman jahiliyah perempuan gak ada harganya. Datanglah Islam, munculnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghargai perempuan dengan martabat yang tinggi. Kalau ingin milikin perempuan, jangan asal miliki, tapi harus melalui akdun nikah. Harus ada wali, betul? Harus ada dua saksi, betul? Harus ada ijab dan qabul. Harus ada pengantin tentunya, laki sama perempuan. Harus sah, itu pun harus ada mahar. Tanpa mahar gak boleh. Kalau orang Betawi, ada juga bawa-bawaan. Kalau gak bawa-bawaan, kurang tapi sah. Ya kan? Makanya pengantin yang gak tahu tentang rukun nikah ditanya, rukun nikah apa saja sebutin? Roti buaya. Orang tahu roti buaya. Bersyukurlah ibu-ibu perempuan. Alhamdulillah berkat perjuangan Nabi, mahal perempuan sekarang. Apalagi di Arab Saudi, mahar untuk pernikahan itu gak cukup 10 juta sampai miliaran. Makanya mohon maaf, banyak orang Arab yang ke Indonesia kawin dengan perempuan Indonesia. Ke puncak, malah ada yang kawin kontrak, itu orang-orang Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum datang Islam, sebelum muncul Nabi, orang-orang Arab jahiliyah kalau ngomong kasar, mukanya gak pernah senyum, serem kayak batu nisan. Muncul Nabi memberikan syariat yang namanya tabassum. Tabassumuka ala wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu atas wajah saudaramu itu bagimu adalah sedekah. Kenapa zaman dulu serem-serem? Nah, Nabi kan senyum terus kan, gak pernah cemberut. Menurut riwayatnya begitu. Nabi senyum. Saya bayangkan bagaimana zaman jahiliyah dulu. Kekasaran omongan orang Arab jahiliyah dan kesereman orang Arab jahiliyah dulu. Saya saja tahun 94, Ben, 94 pertama kali saya ke Saudi Arabia. Saya di Madinah, tepatnya di Masjid Qiblatain. Saya ingin silaturahmi ke Habib Zain, waktu itu masih tinggal di Hayul Bahar, punya pondok Al-Jufri. Saya tanya sama orang Arab, bin Fadlik Zaini Al-Araf Tamazil Habib Zain. Itu orang Arab langsung jawab, Tali Ahli Hadat Bari Galatul Takotuk Khotiasa Falasruh Bisungan. Kaget saya waktu itu. Masuk. Dan kekagetan saya keluarkan kepada jamaah biar sama-sama kaget. Bayangin, pantes Nabi diturunkan di Arab, bukan di Solo. Coba kalau di Solo kan halus banget. Ada tori kalau itu kita jawab gitu loh. Ini sudah beda kan? Mekah Madinahnya beda kok. Karakter orang Mekah dengan orang Madinah. Madinah lebih halus, lebih kalem. Karena peradabannya sudah luar biasa. Setelah Nabi berada di Madinah itu, Madinah menjadi barakah. Madinah menjadi berbeda dengan dulu yang namanya Yathrib. Disebut Yathrib itu keterbelakangan atau wabah penyakit. Diganti oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya kalau ada kampung yang namanya kurang baik, sunnahnya diganti.
Itu pun Kiai Nur Ali lakukan. Dulu ujung Malang diganti ujung Harapan. Dulu Rawa Bangkai diganti Rawa Bunga. Begitu selanjutnya. Termasuk nama sahabat yang kurang bagus diganti. Ada sahabat perempuan sahabiah namanya Asia diganti oleh Nabi Mutia. Itu sunnah mengganti nama dengan nama yang baik dari yang buruk. Sunnahnya begitu. Nama yang udah baik jangan diganti dan disebut dengan nama yang buruk, gak boleh. Jangan, itu mimbang akhlak. Sekarang yang populer kan apa? Cebong apa kampret? Ini jangan dong, sama-sama Islam kok. Satu manggil cebong, satu kampret. Kan jadi hewan semua kita. Betul gak? Jangan, gak boleh. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Sadaqallahu alim. Gak boleh kita panggil-panggil nama kita sendiri atau nama orang lain dengan sebutan yang gak enak. Dan itu memang jahiliyah dulu seperti itu. Panggil temennya ketek. Dipanggil ketek yang apa dipanggil jamblang, ada apa kampret? Ada apa cebong? Dasar monyet, ya Allah, semua binatang disebut. Tidak boleh. Ini mimbabi akhlak, etika. Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya insya Allah pasca peringatan Maulid Nabi ini, akhlak kita harus berubah menjadi baik. Amin. Akhlak kita berubah menjadi akhlak yang mulia. Jangan kembali ke zaman jahiliyah. Mundur lagi ke zaman batu. Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlak. Bahwasanya kami, aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tutur bahasa sopan santun, anggah ungguh, andak asor. Kalau nyinggung orang juga pakai kinayah. Ini kan akhlak. Apalagi sesama muslim. Al-muslimu, ahul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. Jangan saling memusuhi, jangan saling memantati, kan gitu, wala tadabaru. Jangan saling memperolok-olok, jangan saling mencaci, jangan ada dusta di antara kita. Wajib bagi kita untuk saling cinta, mencintai. Cinta, mencintai. Cinta, mencintai. Masa ujungnya doang ya? Karena belum makan dikasih tai. Cinta mencintai, dan begitu jangan ada dusta, jangan hasut, jangan iri hati, jangan dengki sesama muslim, jangan, gak boleh. Ini kadang tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor, kepanasan. Tetangga berangkat haji, satunya masuk rumah sakit ruang ICU. Tetangganya bikin rumah tingkat, mati itu orang. Dipikirin kenapa bisa begitu katanya. Harusnya belajar sukses itu kenapa bisa sukses. Jangan iri hati, jangan dengki. Betul gak? Nabi sukses padahal dilahirkan dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun yatim piatu. Kenapa sukses? Jawab. Ini penceramah belum makan begini, dadakan belum dikasih makan lagi. Kelihatan sih ada nasi kebuli, cuman belum ditawar-tawar. Jadi saya mau malu-malu mau ngambil sendiri. Jadi nggak minta makan enggak, cuman ya mengingatkan kebaikan saja. Pahala kan. Kalau saya mah namanya penceramah, saya udah lama ceramah. Dari kecil saya dan pernah diundang kemari, saya nggak bisa hadir. Adik saya yang hadir. Tapi udah meninggal dunia, Allah yarham. Zaki Kudori namanya. Itu adik saya. Mungkin kalau beliau masih ada, hadir lagi ke sini. Namanya usia kan nggak tahu ya. Mati itu kan misterius problem. Nggak tahu kapan, di mana. Muda mati dulu, emang ada. Tua belakangan, gak sedikit.
tua mati dulu emang pantasnya begitu, muda belakangan wajar, gak sakit ya kenapa apa, tahu-tahu mati, sakit-sakitan bertahun-tahun kagak mati-mati, pagi ngobrol siang mati, siang ngobrol sore mati, sore mati malam ngobrol. Jadi memedi itu. Apa ada memedi dalam Islam? Saya jawab ada. Ada. Apalagi sholat kagak, puasa Ramadan kagak, sedekah rada emang pelinya 17 setan. Nyumbang gak pernah. Peringatan Maulid tuh panitia datang proposal dibolak-balik 17 kali. Dana berapa? Perlu. Bangsa 20 juta, Pak. Siapa ceramah? Jaki Mubar Korinya Kori Internasional Dunia Akhirat Habib-habibnya dijamin banyak Pak, kira nyumbang bangsa 1 juta 5 ribu perak, udah nyumbang 50 ribu perak tuh panitia disuruh baca Fatihah untuk 50 arwah 5 ribu 50 arwah satu rohnya berapa itu. Orang tuh kalau bakil jangan duitnya diminta tuh sedekah, dosanya diminta gak dikasih. Punya dosa tuh jangan punya saya sendiri. Sholat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, sama tetangga hasut, sama teman iri hati, sama orang lain dengki, tahu-tahu mati, belum punya bekal namanya ini, itu orang namanya nekat. Dikira mati itu akhir dari segalanya, enggak. Mati adalah awal perjalanan yang cukup jauh menuju Madura bocah atau Madura menuju akhirat Madura mari diajak Madura kalian mau apa? Astagfirullah. Nanti ada pertanyaan mungkar dan nakir. Ada hisab, ada mahsyar, ada mizan, ada checkpoint. Cukup jauh, harus punya bekal. Nah kalau orang nggak punya bekal, masih ada untungnya orang Islam ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Ada namanya tahlil. 3 hari sampai 7 hari, bahkan sampai 40 hari. Lumayan. Kalau barangkali orang punya bekal. Yang jelaskan yang tidak ada perselisihan itu kan 3 setengah jari ya, ilmu manfaat, anak soleh, ah cakep itu. Minimal kita punya 1 di antara 3, syukur-syukur 3-3-nya punya dah. Jariah punya, ilmu manfaat punya, anak soleh punya. Ini yang nasibnya kurang wujud, yang sial 3-3-nya gak punya. Untung ada Habib, ada Kiai yang ngondoain ngaji tahlil 3 hari, 7 hari. Kalau nggak ada itu, oh dibejek malaikat bisa. Dasarnya ada ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidzunubiha wa takhruju min quburiha la dzunuba 'alaiha yumahhasu 'anha biistighfaril mu'minin laha. Dosa. Tapi nanti di hari kiamat kata Nabi, wa takhruju min quburiha la dzunuba 'alaiha. Nanti keluar dari kuburannya tidak ada dosa sama sekali atasnya. Kemana itu dosa-dosanya? Yumahhasu 'anha biistighfaril mu'minin laha. Dihapus dosanya atasnya sebab berkat istighfarnya orang-orang mukmin yang masih hidup untuknya. Ini perlunya kita mendoakan orang yang telah tinggal situ wafat agak kompak bisa. Kalau mati-mati, wafat-wafat, meninggal-meninggal, jamaah kudu kompak. Dalam kematian aja kita gak kompak. Ayo. Itulah pentingnya kita mendoakan orang yang telah mati semua. Katanya mati itu kan kasar Pak, siapa bilang? Itu bahasa Quran kok. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Gak ada orang baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggali wa ma mati. Penting kita doain itu. Untung, ini masih untung kita. Kalau tanpa ada itu, rugi.
di akhirat nanti. Makanya saya bilang kalau orang yang belum siap mati atau mati itu kalau nggak didoain jadi memedi. Testimoni tak? Pak RT mana Pak RT? RT? Pak RT? Mana Pak RT? Alhamdulillah. Sekali-kali nanti di sini biasa ada tahlil nggak? Alhamdulillah. Tapi sekali-kali ada testimoni. Kalau ada orang meninggal, jangan ditahlilin. Biarin aja kubur, lepas sudah. Jam 1 malam tidak tengin bini. RT tega amat sih. Gua kali doain buat cekik juga lo gitu. Na'udzubillah min. Ini ajaran Nabi bukan bid'ah, bukan bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi mendoakan kok setiap tahun sekali juga ziarah ke suatu Uhud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang begini-begini harus dipertahankan. Jangan sampai ikut Wahabi. Kalau ikut Wahabi bahaya. Wahabi itu anti maulid, anti isra mi'raj. Ngajinya enggak dalam, cuma dangkal doang. Luar-luarannya aja. Dan saya juga pernah dididik Wahabi, pernah di Libya dan di Saudi Arabia, tahu saya. Untung saya belajar dengan Habib Muhammad Al-Baqir Al-Atos, bapaknya Habib Hud. Belajar juga sama Buya Zayadi. Jadi tetap bertahan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Alhamdulillah. Kalau terprovokasi, terpengaruh sama Wahabi, gak ada maulid, repot. Iya kan, kalau ada maulid lumayan pulang nenteng berkat. Kalau ada minta kagak, cuma takut lupa. Lumayan, alhamdulillah. Minta enggak, cuma nolak juga enggak. Kan mutawakil kan begitu kata Syekh Junayd al-Baghdadi. Al-mutawakilu huwallazi la yas'alu wa la yarud. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang enggak minta juga enggak nolak. Enggak minta berkat, cuma kalau dikasih juga tidak menolak. Gitu. Iya, ini kan ya bukan nyindir, bukan. Ya, ngingetin doang. Alhamdulillah. Apalagi sekarang musim corona. Sekarang tiap hari hampir 5.000 seluruh Indonesia. Perlu kita yakinkan diri kita bahwa corona tidak mematikan. Yang mematikan adalah malaikat Israel. Betul enggak? Yang yakin kita jangan kalau corona pasti mati, belum tentu. Buktinya banyak yang sembuh. Asal diobatin insya Allah semua ada obatnya. Apa itu? Jintan hitam cukup. Katanya corona gak ada obat, siapa bilang? Ada obatnya kata Nabi Al-Habbatus Sauda dawakul di kulita. Jintan hitam itu obat segala penyakit. Diminum, ditelan, insya Allah paru-paru kita yang ada flek-fleknya itu bersih semuanya. Corona pun hilang insya Allah. Apalagi sering baca ratib, sering istighfar sholawat, sering hadir di maulid, gak ada corona insya Allah di sini. Pejabat-pejabat tinggi biarin banyak duit, Allah gak tega yang begini-begini kena corona, gak tega. Insya Allah, amin. Umum kena juga gak apa-apa, asal jangan dirasanya. Tapi ingat protokol kesehatan kita hati, pakai masker. Saya pakai masker juga, cuman lagi ceramah saya buka, mohon maaf. Sebab kalau ceramah pakai masker gak ada entah. Kayak orang bindeng, maaf gimana ya. Ntar pakai lagi, kalau inget. Namanya jarang pakai masker, kalau inget. Kalau gak inget namanya lupa kan dimaku. Ya kalau inget. Ya kalau dapat masker gratis, alhamdulillah. Lumayan, yang bagus kan sampai ratusan ribu. Lumayan, malah ceramah libur 6 bulan. Masker mahal. Insya Allah dah, apapun yang terjadi adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang ada, sabari cobaan, dan ridho dengan ketentuan Allah. Insya Allah beres hidup kita ini. Amin. Ya Rabbal. Malam Jumat, malam sholawat. Ntar sampai di rumah, sholat 2 rakaat atau lebih bagus sholawat. Kalau bisa 1000 kali. Kalau bisa minimal 100 kali.
biangnya sholawat aja cukup. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Doain Indonesia biar aman, Indonesia biar utuh, Indonesia biar terkendali. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang lupa sama Allah segera ingat kembali kepada Allah. Pemimpin-pemimpin yang salah mudah-mudahan segera kembali kepada jalan yang benar. Yang sudah benar kita dukung, yang salah kita ingatkan dengan cara-cara yang baik. Kritik yang sifatnya konstruktif itu dianjurkan oleh agama. Sekian dan terima kasih. Mari baca surah Al-Fatihah untuk kita semua tentunya. Masing-masing punya hajat pribadi dari rumah, yang tahu hanya Allah. Nanti setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipanjangin, berhenti sejenak, sebut hajat dalam hati. Kabul insyaallah malam Jumat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. 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 Ya Karim. Subhanallah. Allah marhamu madasimu padayamu madasimu kendiru madasimu stop kejibut asyarakat madasimu Rabbi Ya Allah Allah mahablana min rahmatika ma'ala yumsikuhu ahadun khairun Allah marhamana habla min rahmatika ma'ala yumsikuhu ahadun khairun mahablana اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين dengan barokah surah Fatihah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah-tambah. Amin. Banyak melimpah ruah. Amin. Syukur-syukur bisa ziarah ke Mekah. Amin. Tawaf muterin Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf Padang Arafah, mabit Mina dan Muzdalifah, balang jumrah ulang Wusta dan Aqabah. Serah Nabi ke Madinah, pulang melalui kota Jeddah, sampai di sini kembali rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa beli sawah, tanah, sampai rumah, sampai mobil mewah, dan bisa nikah. Anak-anak daripada lulus sekolah, syukur-syukur tuntas kuliah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dan terima kasih. Numpang mujur, nanti hari Minggu malam Senin, gak usah pakai tanggal berapa, ambil Jumat, Sabtu, Ahad, atau Minggu malam Senin, tabligh akbar. Dalam rangka peringatan maulid, juga syukuran bupati yang menang, yang ceramah saya. Silakan hadir jika ada waktu, tempatnya di Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, dan Kalimantan. Dan 6 bulan gak ceramah-ceramah ke suara. Fazailullah jadi syukuran nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nanti juga ada lagi dari Kalimantan ke Brunei, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, Australia, jika ada yang mengundang. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila komentari wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.